kepikiran untuk ngerjain mereka? Balik lagi channel YouTube aku, Sarah Dumaris Octaviani. Hari ini aku kepikiran dengan konten aku yang di TikTok. Aku kepikiran untuk ngerjain mereka, karena mereka juga udah nyantumin ID line mereka. Apakah mereka mengangkat? Tapi rencana aku tuh kayak mau ngeprank dulu gitu kan. Kalau kalian tahu sesungguhnya seorang Lala Dop ini nih jahil, teman-teman. So, langsung aja kita pilih dulu ya. Ini gimana pakai HP-nya? Oke. Aku udah milih beberapa nama-nama yang bakal aku random call. Kita pilih yang pertama. Jatuh kepada. Oke, denger ya. Mereka nggak tahu kalau itu aku. Jadi kayak ini bukan namanya Lala Dop gitu. Kita nggak tahu apakah diangkat atau tidak. Diangkat-angkat guys, gue mau ngerjain, diangkat dong. Gue gak mau ditelepon. Oke, kita next game lain. Dia gak ngangkat guys, kita next game lain ya. Kita next ke, coba ini deh. Ini namanya Vera. Vera, kalau kamu nonton. Oke teman-teman, jadi kita udah apa namanya nelpon beberapa followers gitu kan. Dan dia sampai ada ngechat nih, ya siapa kayak gitu. Terus aku bilang, kak ada yang mau ngomong nih penting, seseorang siapa. So kita telepon aja. Oke. Kita lihat. Kita kerjain dia dulu kali ya. Enggak sih. Halo, Shalom. Kamu yang masih sekolah itu bukan sih? Kamu yang masih sekolah itu bukan sih namanya Sinta? Enggak, ini dari Malang dulu. Kamu yang dari Malang itu kan? Kamu dari mana dong? Hah? Kamu dari mana dong? Aku dari Madiun. Oh, soalnya IG-mu yang di ID line-mu yang dikasih ke aku, soalnya temanmu itu punya utang si Sinta, belum bayar-bayar ke aku. Sinta, masalahnya aku nggak punya teman-teman Sinta, gitu. Jadi aku tadi bingung. Kamu nggak punya teman namanya Sinta? Nggak ada. Hmm. Gak ada siapa toh? Ini. Soalnya tuh. Soalnya teman kamu tuh punya utang sama aku dan ID line kamu tuh dikasih. Gini-gini, kasih nomornya ke aku. Nomor siapa? Sinta. Nomor yang iya. Oh, katanya dia minjem uang ke aku, terus uangnya tuh untuk kamu. Enggak ada, makanya kasih nomornya juga aku chat dia gitu. Oh. Kamu betulan bukan yang dari Malang? Gak ada. Kamu gak kenal suara aku kah? Gak. Siapa lo? Beneran gak kenal? Siapa toh? Coba diinget-inget dulu. Kamu inget-inget dulu tuh. Siapa ini beneran lo aku ah. Kamu punya utang nggak? Nggak ada siapa ah. Jangan gitu. Kamu tuh kalau punya utang dibayar tahu.
It's prank! Ini Lala. Kamu tahu aja, kamu tahu, kamu nggak nge ya suaraku ya? Nggak sama sekali, makanya aku kaget. Kemarin kan aku ngadain itu kan random call yang di TikTok itu loh. Iya, tahu. Oh memang jalan ya. Terus kepikiran kayak ya udah sih kita kerjain dulu. Marah. Iya. Aduh, untung belum kepancing marah nih. Ini aku lagi rekam tahu. Telala. Ayo. Ini aku beneran. Kenapa? Kaget aku beneran. Kaget. By the way, ini hak Kris yang ini gak sih? Yang anak Laskar Kristus. Pernah live bareng? Pernah lo dua kali, C. Oh, iya. Maaf ya, tadi ngeprank. Gak apa-apa, bagus deh pranknya, gak apa-apa kok ya. Aduh Tuhan. Untung belum hakris apa? Belum keluar ini ya, kata-kata segala macam ya. Gak ada. Aduh. Oke deh. Mau bilang apa nih ke teman-teman nih? Bilang apa ya? Semangat buat menjalani hari ke depan. Yes, mantap. Tuhan Yesus memberkati. Thank you ya, Ha Kris ya. Thank you, C, buat pranknya ya. Maaf loh. Gak apa-apa. Ini kayak keisengan. Ya, bye-bye. God bless you. Yay! Satu udah kena. So, kita cari lagi mangsa yang lain, guys. Siapa ya yang kita telepon lagi? Halo? Ini dengan Kak Ega. Iya? Iya, Kak. Ini soalnya adik kamu punya utang ke saya. Iya, terus adik kamu tuh kasih ID line kamu gitu ke saya, terus bilangnya tagih ke dia aja, dia kakak saya gitu. Berapa utangnya? Utangnya nggak banyak sih, berapa ya kemarin ya? 550.000. Utang apa ya kalau boleh tahu? Kemarin tuh dia beli skincare gitu. Iya, dia pakai duit saya, Kak. Skincare yang mana? Ada skincare gitu, terus dia kasihnya ID line kakak. Terus saya bingung. Enggak usah. Siapa nama adik saya? Kenapa? Nama adik saya siapa? Jessica. Bukan. Saya enggak punya nama adik Jessica. Oh? Tapi ini betul Kak Ega kan? Iya benar, tapi aku nggak punya adik namanya Jessica. Oh, ini yang dari Malang bukan? Bukan, aku di Surabaya. Oh, berarti salah orang. Iya. Kalau kakak nggak kenal suara aku kah? Enggak, aku nggak kenal ini barusan. Siapa ya, Jessica siapa? Nggak kenal aku. Iya kak. Soalnya Jessica bilang, ini ID line kakakku, tagih ke dia aja ya, gitu. Enggak, gak punya adik nama Jessica. Oh, iya deh. Jadi ini kakak gak kenal nih suaraku siapa? Siapa? Gak kenal sama sekali ya. Kakak pernah taruh ID line kakak di mana aja? Gak pernah taruh malah. Oh, nggak pernah taro? Di list match? It's a prank! ini aku Lala Dop. Lala Dop? Tahu. Oh, yang punya TikTok tuh? Iya. Oh, ya Tuhan.
Iya, kamu terpilih aku calling, calling random. Ya Tuhan. Ya Tuhan, Kok kamu ada udah kok aku? kenapa? Kok aku bingung kok? Aku masih punya adik namanya Jessica. Gimana padahal aku saudaraku laki semua gitu. Saudara kamu cewek semua. Laki. Enggak. Eh, laki semua cowok saudara. semua. Iya. Aku tuh nggak tahu. Tadi kan kita mau kan dari kemarin tuh kita udah buat kan mau random call line gitu. Terus kayak kita nggak seru nih kalau nggak kita prank gitu kan. Terus kayak kepikiran tadi apa ya pranknya, apa ya pranknya, mana tiba-tiba kamu nelpon kan gitu. Iya, nggak tahu tadi. Sorry, tadi aku ketiduran. Tugas kuliah. Iya, jadi kamu terpilih, aku random call. Nggak pikir siapa. Iya pernah deh. Lihat sih di TikTok gitu kok ada TikTok nek prank. Ini aku rekam loh. Oh. Ada pesan untuk para viewers, para netizen ini. Gokil sih. Baru bangun tidur langsung di prank. Intinya guys, harus bayar utang. Aku punya utang, sorry. Kamu punya utang nggak? Enggak. Enggak. Aku punya utang ke Tuhan. Oh, apa tuh utangnya tuh? Sama berdoa. Wih, mantap, mantap. Oke deh, congrats ya. Oke, makasih. Maaf ya, aku ren gak apa, apa-apa. Prank-prank. Ya, gak apa-apa. Jangan lupa nonton videonya di channel YouTube aku. Oh, ada nanti. Iya. Nanti kamu lihat aja ada suara kamu nanti di situ. Oh, ya, siap. Oke, ini namanya siapa nih? Ega. Oke, Ega, thank you ya Ega. Oke, Ega. Iya. Sekali lagi sorry ya. Oke, enggak apa-apa, santai. Tadi udah, soalnya udah agak-agak kepancing kan? Oh, ini line-nya kakak asli atau? Enggak, ini lain adek aku. Oke. Oke okay, deh. Oke, okay, God bless you, Ega. Ya. Udah dua orang yang kita kerjain. Kira-kira next siapa ya? Ada sih beberapa yang udah kita chat tapi kayak nggak balas-balas gitu guys. Berarti kalian sorry, kalian tidak terpilih. Every endeavor I wanna make.